Jom FM Permata Selatan bersama kami. Pastinya untuk rakan-rakan pria yang berada di luar sana yang masih lagi terus kekasih, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk Ivan dan juga Syuhaida dalam Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini. Jadi bersama-sama dengan saya sekarang ini, pasti kita nak bercakap seketika berkaitan dengan satu program, iaitu sambutan Jubli Perak 25 tahun Kompleks Penerangan dan Penyiaran Stadium Iskandar Johor Bahru. Jadi bersama-sama dengan saya sekarang ini, kita ada Ketua Bahagian Rancangan RTM Johor, iaitu yang bahagia Puan Zahrinul Aini Sumeri, dan juga Encik Muhammad Faiz bin Saripin selaku Ketua Berita Ehwal Semasa. Baik Puan Ain, kita nak cakap dulu berkaitan dengan secara keseluruhannya pelbagai pengisian program berlangsung dari awal 7 pagi sampai ke 11 malam untuk 3 hari itu. Bagaimana Puan Ain, silakan? Oh ya, betul Sofi. Sepanjang 3 hari penganjuran Fiesta Sehati di RTM sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar, berbaki 2 hari saja lagi ya Sofi, yeah. Saya ni berdebar ni. Okey, kita ada banyak pengisian program yang kita rancang dan susun, antaranya yang mungkin saya boleh kongsikan. Okey, pada hari pertama Fiesta itu ada perasmian sambutan Jubli Perak 25 tahun KPPSI dan juga showcase Iuk Ngeteh yang akan dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Dr. Shahrudin Jamal. Dan sebelah malam ni pula kita ada forum agama dan dengan tajuk mulianya mereka bergelar ayah dan ibu. Dan pada hari kedua Sofia, mungkin saya boleh kongsikan, kita ada showcase rock Bisa Berbisa, yeah, yang pastinya mendapat sambutan hangat di Johor ini, terutama di Johor FM. Dan kita ada banyak pertandingan lagi yang kita susun, pertandingan Si Cilik Mewarna, pertandingan Beyblade dan Solikan dan Busana Johor, juga pertandingan karaoke 60-an. Yeah. Dan untuk hari ketiga Sofi, program besarnya iaitu kemuncak bagi acara sambutan Jubli Perak ini adalah konsert Gema Tiga Budaya, yang mana kita bawakan Negeri FM, Melaka FM, kita bawa mereka ke Johor untuk sama-sama di atas pentas untuk membuat persembahan konsert Gema Tiga Budaya. Dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya tak dapat nak kongsikan di sini, tapi jangan lupa pada sebelah petang ini, pada pukul 2.30 hingga pukul 3 petang, kita akan bersama dengan Timbalan Pengarah RTM Johor Encik Syarif Syarifan dalam seleksi radio bervisual di siaran digital My Freeview saluran 123 One News, yang akan bercerita dengan lebih lanjut tentang apa yang kita rancang dan apa yang akan berlangsung selama 3 hari untuk Fiesta Sehati di RTM ini. Begitu padat sekali pengisian program yang kami atur untuk anda di peringkat usia seawal kanak-kanak hinggalah ke peringkat dewasa. Betul. Ya baik Encik Muhammad Faiz pula, bagaimana setakat ini untuk mereka yang berada di luar sana, Encik Faiz, mungkin tak dapat nak datang, nak tahu perkembangan terkini, pastinya akan disiarkan menerusi berita-berita okay, di Johor sendiri ataupun di saluran TV 1 sendiri. Bagaimana Encik Faiz? Baik, terima kasih Sofi. Kami di unit berita awal semasa memang pada awalnya telah pun merancang untuk mewawarkan aktiviti-aktiviti sepanjang Fiesta berlangsung. Dan kita telah pun wawarkan di, untuk peringkat awal kita dah wawarkan di Facebook Johor FM, dan juga kita akan kongsi lagi insyaAllah secara langsung aktiviti-aktiviti di Selamat Pagi Malaysia dan juga dalam saluran berita sepanjang hari lah di RTM nanti insyaAllah. Jadi boleh tonton secara langsung di Facebook Johor FM, itu yang paling penting. Ya baik, itu dia Encik Muhammad Faiz dan juga Puan Zahrinul Aini. Sikit pengusian bersama-sama dengan Ivan dan juga Syuhaida dalam Selamat Pagi Malaysia kembali semula. Silakan Ivan dan juga Syuhaida.